Ngaku tidak akan ada yang berubah meski Marisha Icha kecewa dengan Fuji. Haji Faisal, sikap saya tetap. Hubungan antara Marisha Icha dengan Fuji disebut-sebut merenggang. Bermula dari ketidakhadiran Fuji dalam ulang tahun putri Marisha Icha beberapa waktu lalu. Tak sampai di situ, hubungan di antara keduanya juga semakin merenggang setelah Icha dituding menjadi dalang di balik pengakuan mantan karyawan Fuji di media sosial. Perselisihan itu nampaknya kian memanas, bahkan muncul sindiran air susu dibalas dengan air tuba yang dialamatkan kepada keluarga Fuji. Meruncingnya hubungan selebgram Marisha Icha dengan Fuji membuat Haji Faisal akhirnya turun tangan. Ia mengklarifikasi sejumlah sindiran pihak tersebut. Haji Faisal nampak tidak mengambil pusing, bahkan ia mengakui jika terkait hubungannya dengan Marisha Icha itu baik-baik saja. Haji Faisal juga menepis tudingan bahwa keluarganya telah berubah sikap kepada Marisha setelah Fadli Faisal dan Fuji meraih popularitas di dunia seni Indonesia. Ya bagi saya kalau saya nggak ada masalah. Saya sudah dulu kan sudah menganggap dia sebagai anak. Ya tetap sikap saya tetap sama. Tapi kan mungkin kalau untuk bertemu jarang karena pertama saya sibuk. Ya saya kan dalam sosialisasi. Saya juga sangat biasa. Kalau itu tidak perlu dibesar-besar. Kalau bagi saya, ya gimana sih tentang waktu itu? Ya saya sudah tahu. Dan itu tidak perlu dibesar-besar. Karena itu biasa. Itu. Bagi saya ya, tapi tidak tahu lah. Dan saya juga tidak menyangka persoalannya ada orang-orang yang akan berkomentar yang orang tempat, yang orang lain berkomentar. Sebabnya bagi saya, apa yang sudah menjadi garis artinya secukupan kebaikan itu tetap hati saya itu tidaklah pernah berubah pada orang yang sudah saya anggap baik. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.